gerak. SMP Negeri 1. Iya. SMP Negeri. Iya, Negeri paling protokol lagi, benar apa? Negeri. Terus kenapa? Mereka dipalang karena hak wilayah masyarakat adat di petani. Oh, sengketa dengan masyarakat adat. Iya. Oke, kalah. Ditinggal karena pembayarannya sangat besar. Dari masyarakat setempat, Bapak. Mereka masih memberikan peluang karena ini kembali ke sekolah tapi dari PM Bapak. Terus kalau dibeli minta berapa? 3.500.000. Dibeli minta 3.500.000. Siapa masakan adanya siapa? Komite yang tahu. Terus ini? Ya. Oke, nanti saya kirim orang aja. Bener, berapa? 3.500.000 selesai. Iya, itu sewa atau menjadi milik sekolah nanti? Jadi milik sekolah. Oke, 3 miliar. Saya selesaikan. SMP 1 ya? Iya, SMP 1 di Jalan Bandara. Jalan Bandara. Terus nanti sengketanya dengan siapa? Dengan Tuan Tanah di sini. Tuan Tanah? Iya. Oke, dengan masyarakat adat Tuan Tanah. Oke, ada. Ya, tenang aja. Makasih. Terima kasih. Nama saya Tina, orang tua murid dari Librin Margaret kelas 9E SMP Negeri 1. Kami ingin supaya anak-anak kami kembali bersekolah ke sekolah asal SMP Negeri 1. Karena selama ini dari kelas 1 mereka mulai awal masuk SMP 1. Tapi selanjutnya naik kelas 2 mereka berpindah-pindah sekolah. Numpang di sekolah orang hanya karena ada pemalangan ini. Harapan kami Bapak Presiden bisa memberikan peluang untuk kembalikan anak-anak kami ke sekolah asal kami, asal mereka SMP Negeri 1. Itu saja Bapak, kami tidak minta lain. Saya bangga punya Presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di SMP Negeri 1. Itu saja. Terima kasih banyak.